Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonoib. Saya akan menjelaskan navigation system pada pesawat terbang yang menggunakan INS ataupun IRS system. Komponen-komponennya adalah yang pertama air data module atau ADM, total air pressure atau TAT probe, angle of attack AOA sensor, initial system display unit atau ISDU, mode selector unit atau MSU, dan air data reference system unit atau ADIRU. Kemudian nanti ada indikatornya namanya primary display dan navigation display. Ya, inilah namanya electronic compartment, electrical control compartment atau e-compartment. Ini ada namanya komponen kita ADIRU. Kemudian ada FMC, flight management computer. Kemudian ini initial system, IRS system yang ada di cockpit, ada namanya ISDU, initial system display unit, kemudian mode selector unit, kemudian ini ada namanya control panel untuk navigasi, dan indikatornya ada namanya primary display unit dan navigation unit. Navigasi yang menggunakan IRS system antara lain VHF omnidirectional ranging atau VOR system, instrument landing system atau ILS, distance measuring equipment atau DME, radio altimeter, air traffic control atau ATC transponder, traffic alert and collision avoidance system atau TCAS, yang terakhir ground proximity warning system atau GPWS. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.